Ya ala baitin nabi Ya ala safa lembar, jadi cukup menahan beberapa kalimat yang saya akan jelaskan.
bagian daripada hal atau kondisi batin tentang wihdah. Fi syuhudi dalam syuhud, wihdatu syuhud, kesatuan penyaksian, al-jazbu adalah yang pertama adalah adanya jazbah. Apa jazbah? Adalah tarikan sang maha kuasa terhadap ruhani sang salib. Jadi untuk mencapai wihdatu syuhud ini tidak hanya berangkat dari murninya mujahadah dan riyadhah. Memang betul mujahadah dan riyadhah, latihan berzikir, latihan untuk mengekang nafsu atau mujahadah memerangi nafsu, memang merupakan suatu muamalah, merupakan suatu perbuatan amal untuk membersihkan diri dan kesempurnaan kita. Tetapi di bidang itu ada yang sangat perlu dibutuhkan seorang salik, adalah jazbatu minar rahman, adalah tarikan daripada ar-rahman. Sehingga ada hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jazbatu minar rahman khairum min ibadati sakalain. Satu jazbah, satu tarikan daripada ar-rahman lebih baik daripada ibadahnya jin dan manusia. Satu jazbah, satu tarikan daripada ar-rahman lebih baik daripada ibadahnya jin dan manusia. Dan ini pun yang dibutuhkan. Dan jazbah itu pun itu tuh melalui proses, karena jazbah itu adalah nur, nur di balik thariqah. Mungkin ada orang misalkan senang bermujahadah, senang berriyadhah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin seumur hidup, tetapi tidak belum pernah bertalqin dengan guru yang sangatnya muttasil kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mempunyai guru rohani, maka orang tersebut meskipun zikirnya luar biasa, sulit untuk mencapai jazbatun minar rahman. Karena jazbatun minar rahman, tarikan daripada ar-rahman, tarikan daripada ar-rahman ini ada dua. Ada jazbatun rahman, memang Allah sudah berkehendak. Misalkan ada seseorang tanpa bersalik sejak kecil sudah ditarik oleh Allah untuk mengenal Allah. Jadi misalkan seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebenarnya beliau jazbah. Cuman beliau kenapa kok sadar? Jazbah dan salik. Jadi paling afdalnya perjalanan atau tata cara seseorang untuk mencapai Allah adalah jazbah dan salik bersamaan. Karena itu hal yang langka. Kemudian ada juga pun jazbah tanpa salik. Sehingga apa? Kadang-kadang akalnya disimpan di sisi Allah, sehingga dia tidak sadarkan diri, tidak sadar, dan tidak sadar keadaan sekelilingnya atau sekitarnya. Ada juga pun salik terlebih dahulu, langsung salik terlebih dahulu, kemudian jazbah, ada tarikan. Dan ini pun mayoritas akalnya tidak disimpan oleh Allah, dikembalikan lagi. Sehingga meskipun ada jazbatun rahman di dalam rohaninya, tetap mereka sadar, dapat mengendalikan diri, dia mengenal di sekelilingnya dan dia pun sadar di sekelilingnya. Yang pertama ada al-jazbu, ada jazbah. Lah, untuk mencapai jazbah ini dibutuhkan suatu nur faid. Nur faid itu bukan berangkat dari kita, tapi berangkat dari dadanya seorang sah, berangkat dari dadanya seorang guru sampai bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nur faid itu melalui dada. Bisa saja orang taklim, bisa saja orang mengaji, bisa orang belajar, tapi karena su'ul adab kepada seorang guru, maka Allah taala diharamkan nur faid. Seperti suatu khabar yang sangat masyhur di kalangan orang-orang ahli tasawuf atau orang ahli thariqah, man tarakal adab ruddal bab. Barang siapa yang meninggalkan tata krama atau adab terhadap mursyidnya atau gurunya, ruddal bab, maka akan ditolak di depan pintu. Wa man ruddal bab ruddal misak. Barang siapa yang ditolak di depan pintu akan ditolak di pembedaan. Apa pembedaan itu tersebut adalah nur fit.
Dan nur fit, rahasia nur fit itu pun di antara rahasianya ada istilah jazbah, ada bagian jazbah. Dan ini pun ada di balik rohani-rohani guru-guru spiritual atau para mursyid. Ini jazbah, jazbah itu menerangkan. Seperti nur fit misalkan semuanya para masyayikh yang muttasil kepada Rasulullah, yang bersambung sanad kepada Rasulullah dengan talqin yang sahih, dengan tata krama yang sudah sesuai dengan aturan-aturan syariah dan aturan-aturan tasawuf, aturan fikih atau aturan tasawuf, insyaallah di balik itu semua ada nanti namanya jazbah. Karena dari jazbah atau yang berangkat daripada nurul fiqh akan seorang salik merasakan nikmatnya, lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang luar biasa. Bahkan orang-orang ahli hakikat menamakannya dengan sultanin nikmat, kenikmatan yang sangat nikmat yang luar biasa sehingga mengalahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Sehingga dengan sendirinya orang salikin yang sudah mengalami jazbah, mereka dengan sendirinya terbebas daripada hukum dunia. Kenapa? Sudah mengalami nikmatnya ditarik oleh Allah melebihi daripada dunia, jabatan dan seisinya. Apabila orang yang sebelum mencapai atau sebelum usul dan tidak merasakan jazbah, mereka bersusah-susah payah, mereka bersusah-susah payah untuk menghilangkan noda-noda dalam hatinya, termasuk noda obatnya. Akan tetapi kalau sudah jazbah, tidak dengan sendirinya. Dan jazbah itu pun dari secara usaha ada berangkat daripada tata krama kita kepada Allah dan kepada guru, juga pun berangkat daripada ketekunan kita, juga pun di hakikat di balik itu semua adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala untuk memancarkan nurnya terhadap hamba-hambanya yang dia kehendaki. Terus kemudian hal di samping di balik jazbah ada wal hudur dan merasa hadir bersama dengan Allah. Merasa hadir, selalu merasa hadir bersama dengan Allah. Dimanapun berada, mereka merasa bersama dengan Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa melihat oleh Allah, dilihat oleh Allah, sehingga berbuah al-hayau minna, malu kepada Allah. Al-hayau min iman, begitulah sabda Rasulullah SAW, malu bagian daripada iman. Terus hal berikutnya wal jam'iyyatu, dan menyatu, berkumpul. Maksudnya apa al jam'iyyah? Pikiran, hati, perasaan terfokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dinamakan dengan al-jam'iyah bersatunya akal, pikiran, perasaan, kehendak hanya Allah. Hanya Allah. Yang diingat hanya Allah. Yang dituju hanya ridha Allah. Hanya Allah yang mereka dambakan. Hanya ridha Allah yang mereka dambakan. Ini namanya al-jam'iyah. Adapun kebalikan daripada al-jam'iyah adalah tafarruqa. Apa tafarruqa? Tafarruqa berpencar-pencar, carkalacir kata orang Madura. Misalkan bisa saja mulutnya berzikir, hatinya mungkin ingat kepada Allah, tapi pikirannya ingat kepada dunia. Mungkin saja mulutnya berzikir, pikirannya ingat kepada Allah, tapi di balik hatinya masih ingat kepada Allah. Atau di balik hatinya, karena hati setelah diteliti menurut orang-orang ahli hakikat, ada qalbu sanubari, ada qalbu ruh, ada qalbu fuad. Jadi ini kadang-kadang, coba sampean, kadang-kadang kalau carkalacir, kalau tafarruqa, kalau berpencar-pencar, ini tidak konsekuen, tidak fokus. Si satu sisi di hatinya ingat kepada Allah, lebih bagus daripada lupa semua. Tapi satu sisi ingat kepada lainnya. Ini namanya tafarruq. Tapi al-jam'iyah itu merupakan suatu hal. Al-jam'u, ini istilahnya al-jam'u, merupakan suatu hal, kondisi batin yang dialami orang-orang yang akan mengalami widdatus syuhud. Dan ini merupakan suatu persyaratannya untuk mencapai widdatus syuhud.
al-jamiyah. Ya, kalau di zaman sekarang, di zaman yang serba penuh dengan fitnah dan kerusakan, lisan kita menyebut asma Allah, kita sudah bersyukur kepada Allah. Akan tetapi bukan masuk kategori persyaratan untuk al-jamiyah atau wahdatus syukur. Wal-waridat. Terkemudian hal berikutnya adalah waridat. Waridat itu apa? Adalah anugerah-anugerah, paparan-paparan, anugerah-anugerah yang bersifat batiniah. Namanya al-waridat. Makanya dalam kitab-kitab tasawuf para ulama menjelaskan al-wirdu tujlabul warid. Wirid, wiridan, zikir, wiridan akan mendatangkan warid, karunia-karunia. Waridat bermacam-macam. Ada kadang-kadang seorang salih bertambahnya cahaya dalam hatinya, bertambah pepadang kata orang Jawa, tambah cemerlang pikiran dan hatinya sehingga tambah tenang, merasakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Ada waridat berupa ilham daripada Allah Ta'ala. Ada merupakan waridat ilham ilmu ingkang samar-samar kata orang Jawa. Ini masuk bagian daripada waridat. Dua waridat. Ada anugerah-anugerah yang bersifat batin. Kalau misalkan kadang-kadang ada seorang salik, dia sebelumnya usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak terjadi. Untuk kadang-kadang dijebak dengan atau ya paparan-paparan yang bersifat duniawi. Misalkan tambah keramat, tambah tenar, tambah masyhur, tambah kaya, tambah banyak rezekinya. Tapi padahal kadang di balik batin, di balik itu semua batinnya tertutup daripada waridat. Kadang-kadang diberi secara zahir, tapi diharamkan secara segi batin. Ada. Sehingga Shahibul Hikam radhiyallahu ta'ala anhu berkata, wujudul faqah a'yadul muridin. Adanya kemiskinan yang melilit faqah, bukan hanya fakir, faqah a'yadul muridin adalah hari raya bagi orang-orang penumpu untuk usul kepada Allah. Cuman mayoritas setelah adanya faqah kurang sabar. Mayoritas setelah adanya faqah dia kurang sabar dan kurang istiqomah, sehingga Allah Ta'ala memberikan apa yang diminta daripada segi dohir, entah jembarnya rizki, entah kubul hajat, entah semacamnya. Tetapi dari segi makomat, dari segi makom, ahwal batin tertutup. Ini banyak yang terjadi. Jadi kita al-fakir cuman menyampaikan kepada jemaah, kita serahkan urusan kita hanya kepada Allah. Ufawwidu amri ilallah. Dan Allah Ta'ala yang lebih tahu baiknya urusan kita semua. Kita tidak tahu. Kita semuanya bodoh tentang hal diri kita kepada diri kita. Yang tahu hanya Allah. Terus waridat. Kadang waridat, munculnya waridat. Kalau al-fakir membaca kitab hikam, biasanya lumrahnya dimulai daripada adanya termasuk faqah, dicaci orang, dihinakan orang, disepelekan orang lain, tidak dianggap orang lain, tidak dihormati orang lain. Kadang-kadang di balik itu adalah ada waridat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita dihormati orang lain, kadang-kadang kita dihargai oleh orang lain, kadang-kadang kita rizkinya, misalkan materinya bertambah, hartanya bertambah. Kadang-kadang bukan kita tidak bicara waridat, kadang-kadang muncul hal-hal yang menjauhkan diri kita kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga nikmat zahir yang dianugerahkan Allah kepada kita tidak menjadi sanksi atau siksa Allah. Karena banyak mayoritas zahirnya nikmat tapi batinnya nyukur. Zahirnya nikmat tapi batinnya adalah siksa.
daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan manusia yang tidak sadar kepada Allah memperebutkan siksa daripada nikmat yang hakiki. Memperebutkan sanksi daripada Allah daripada nikmat-nikmat Allah yang hakiki. Lupa seorang salih, seorang penempuh, misalkan Al-Fakir membaca karya Imam Ghazali, ba'dal mihnah minna, setelah ada ujian baru ada minna, paparin ada pemberian atau warisan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah taala memudahkan kita warisan tanpa kita diuji, tanpa kita diuji yang kita tidak mampu mengembangnya, sehingga kita harus berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita, la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana ila akhiri ila husnul khatimin kafirin la tahmil alaina isran kama hamalta alladziina min qablina. Ini diajar Allah taala mengajarkan doa kepada kita melalui firman-Nya. Ini bukan hanya untuk orang awam tapi untuk orang khusus. Bagi orang khusus, semoga kita mendapatkan wiridan dari Allah tanpa kita menanggung beban ujian yang kita tidak sanggup memikulnya. Wiridan. Terus kemudian wal kasful kauni adalah mukasyafa al kaun. Terbuka tirai tentang hakikat di balik alam semesta. Terbuka tirai tentang hakikat di balik jagat raya al kaun. Terbuka tirai tentang hakikat segala sesuatu. Terbuka tirai tentang hakikat daripada di balik yang zahir. Ini penjabaran Al-Kasyful Kauni ini sangat luas. Jadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang betul-betul istiqamah, yang mencapai kesmitatu syuhud, ini ada halnya menahui Kasyful Kauni. Cuma perbedaannya antara dukun dengan Al-Kasyful Kauni yang dari Allah. Kalau dukun bukan Al-Kasyful Kauni min Allah, tetapi kalau dukun-dukun itu melalui perantara bisikan-bisikan bahasa jin atau hadam. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi ini Al-Kasyful Kauni. Orang Al-Kasyful Kauni tambah takut kepada Allah, tambah takut membeberkan keburukan orang lain, tambah takut untuk membuka aib orang lain. Karena apa? Seluruh manusia, makhluk, tiada sempurna kecuali para anbiya. Seluruh makhluk punya aib kecuali para nabi-nabi. Para nabi itu adalah maksum. Dia takut membuka keburukan orang lain, takut dia tidak tahu pada keburukannya sendiri. Sehingga berbeda antara Al-Kasyful Kauni minal haq daripada Al-Kasyful Kauni minas syaitan. Sebagaimana wali ada dua, waliyum minar rahman, waliyullah atau waliyus syaitan. Di Al-Quran sudah dijelaskan, ada walinya Allah, ada wali tuhud atau wali-walinya syaitan. Hati-hati. Terus kemudian wa kasful arwahi, dan terbuka tirai tentang arwah, tentang ruh. Terbuka tirai tentang alam dimensi roh. Karena sudah tidak cinta hubbud dunya, tidak terikat dengan hubbud dunya, sehingga dirinya ta'alluq kepada akhirat, ta'alluq kepada alam barzah, sehingga rohaninya, ainul basirahnya, mata batinnya melihat alam barzah dan melihat sekilas tentang akhirat, sehingga mudah bagi mereka melihat roh-roh, melihat dimensi-dimensi alam roh. Terus waqasul alam al-mis, terus waqasul alam al-arwah, dan terbuka tirai tentang alam arwah, yaitu alam sebelum kita wujud ke alam dunia, sebelum kita ada dalam dunia, yaitu alam arwah. Alam arwah merupakan dalam semesta merupakan suatu alam sentral, karena kita sebelum ke dunia seluruhnya terkumpul di alam arwah. Terus terwakasul alam misal, dan terbuka tirai tentang alam misal. Apa alam misal? Adalah potret-potret sekilas, goresan sedikit secercah daripada goresan kolam dan al-laut. Terus wasirul alamul mulki, dan perjalanan alam mulki, alam nyata. Wahwa dan al-sirul alamul mulki ibaratan tahtil aflak, ibarat daripada di bawahnya aflak. Aflak atau
susunan tata surya atau istilahnya susunan Bima Sakti. Susunan aflak atau Bima Sakti dari langit saat pertama terus ke bawah mereka diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dibuka tirai untuk mengetahuinya. Meskipun bukan tafsiri. Hati-hati. Pengetahuannya makhluk itu sedikit tapi tidak tafsiri, tidak terperinci. Beda dengan pengetahuannya Allah yang tiada terbatas. Wasiru ala malakut dan perjalanan alam malakut. Wa huwa amalan alamil malaika. Alam malakut itu adalah ibarat dari perjalanan daripada alam malaikat. Wal arwah. Wal arwahi dan alam arwah, roh. Wal jannati dan surga. Wa ma fawqa samawati dan apa-apa yang ada di langit. Wa kulliyah dan seluruhnya. Dzikratun adalah masuk di daerah Imkan, di daerah Al-Imkan. Ini dibuka oleh Allah Ta'ala tirai. Ini hal tandanya orang mau itu tersebut. Dibuka tirai tentang sorga, tentang alamnya malaikat, alamnya roh, dan apa-apa di atasnya langit. Dari langit ketujuh, dari mustawan mustawan, tentang aras, tentang kursi, dibuka oleh Allah secara menjelang. Sehingga kalau mau cerita, dan ini cerita, semoga dapat barokahnya. Ini bukan perjalanan rohani kadang-kadang ke wali kutub sampai kepada zahirnya, karena zahirnya sudah lembut seperti nur. Misalkan tidak usah dari Rasulullah SAW, tidak usah para nabi. Misalkan ceritanya Al Habib Fakil Muqaddam Tsani Abdurrahman Asgab radhiyallahu taala anhu. Yang Al Fakil pernah ceritakan kepada jemaah, suatu saat dia dipijat oleh putranya Al Habib Abu Bakar bin Abdurrahman Asgab. Ini putranya juga seorang kutub. Ini memijak ayahnya. Di putusnya ada butiran-butiran debu, tapi harumnya luar biasa. Ayah, ini kok ada debu tapi harumnya luar biasa, tidak seperti tidak ada di dunia. Iya nak, barusan saya jalan-jalan ke surga. Ini bukan rohnya saja, tetapi dengan lembutnya rohaninya dan jasmaninya, sehingga jasmaninya juga pun terikut untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada karomah. Jadi tidak usah kita pikirkan kalau karomah. Cuma Al Fakir cuma menceritakan, semoga kita dapat barokahnya. Amin. Idza kamulal huduru, tatkala sempurna suatu hudur, wal jam'iyah dan jam'iyah merasa hanya menyatu dengan Allah. Dan yang lainnya sudah sirna, hanya Allah yang ada. Fokus kepada Allah, pikiran, perasaan semuanya. Wal jadabatil qawiyyati. Wal jadabatil qawiyyati, dan jadbah yang kuat dan tarikannya kepada Allah kuat. Jadbahnya kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya sulu akan berhasil fi tsaniyah, di daerah yang kedua. Apa yang daerah yang kedua? Ya allati ya ibaratun an sirtil af'ali ilahiyat, yaitu daripada perjalanan tajalli af'al ilahiyat. Terbuka tirai tentang tajalli af'al ilahiyat setelah ini. Ini yang diceritakan Al-Fatih tadi, da'iratul imkan ulah. Ini masuk daerahnya waliyatul surah. Wali-walinya Allah di surah. Ini yang kedua, fi da'iratis tsaniyah, masuk kepada da'iratul yang kedua, yaitu terbuka rahasia tentang af'al ilahiyah. Ini wilayatul, fi wilayatul kubra, di kewalian yang besar. Wazir dulal asma wa sifat, dan perjalanan bayangan sifat asma dan sifat. Sehingga dia sadar lebur lenyap dirinya tidak ada, yang ada hanya bayangan sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala. Summa syahad tauhid dzati bi dzati. Kemudian saksikanlah menunggalnya zat dia dengan zatnya. Setelah ini
istilah orang Sotoria atau para wali yang lain, diibaratkan dengan dilatih dalam zikir dia. Biar tidak salah paham, zatnya dia sudah sirna, lenyap, fana ul fana, sehingga yang ada hanya zat dia, Allah. Yang dirasakan, yang tunggal rasa jati hanya zat Allah. Kemudian menunggal, tumas, menyatukan, apa? Kemudian menyaksikan, bermusyahadah zatnya dia, kepada dia. Ini di suatu kinayah dalam satu manuskrip Satoria di tulisan pendahulu-pendahulu kita atau mursyid-mursyid sebelum kita, istilahnya ada syahadat zahir, ada syahadat batin. Syahadat zahir bisa kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat batin kita sirna lebur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Al-Fakir tidak akan membahas atau melanjutkan pengkajian kitab ini, cukup di sini sebagai motivator atau memotivator, menggerakkan himmah para jemaah dan para salikin agar bertekad bulat bahwa tujuan akhir kita, tujuan puncak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai semoga Allah taala menganugerahkan kepada kita maqam wahdatus syuhud. Amin Allahumma. Sehingga kita mempunyai kesadaran yang hakiki, kesadaran yang abadi, kesadaran yang tunggal, yaitu kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala, kesadaran dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Minallahi taufiq hidayah wal inayah. Amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'un nazar wal barakah. Wa min sayyidi Abdul Qadir Jilani wa sayyidi Abdullah Syukari ada fahad wal barakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ala baitin nabi ya ala safa وممسك